Enam rakyat negara ini termasuk seorang artis wanita terkenal Kelantan yang ditahan sebuah hotel di Sungai Golok, selatan Thailand awal pagi Jumaat, lalu berkait kes dadah akan dibawa ke mahkamah esok untuk permohonan reman. Guys, jom subscribe drama tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Mengutip laporan berita harian, sumber memaklumkan mereka yang berusia 25 hingga 32 tahun itu akan dibawa ke Mahkamah Naratiwat jam 9 pagi dari Balai Polis Sungai Golok. Semalam media melaporkan, enam rakyat negara ini yang berasal dari Kelantan, termasuk tiga wanita ditahan di selatan negara jiran Terbabit kelmarin selepas disyaki memiliki dadah jenis pil kuda. Mereka ditahan jam 6 pagi di sebuah bilik selepas selesai berhibur. Ketika ditahan, polis turut menemui 6,000 biji pil kuda. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat ketika dihubungi semalam mengesahkan penahanan berkenaan. Katanya, beliau menerima maklumat itu daripada rakan sejawat yang bertugas di negara Terbabit. Dalam pada itu, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Kokok Chin dilaporkan berkata pihaknya sedang menyiasat sama ada 6 rakyat Malaysia itu menganggotai sindiket penyeludupan dadah. Katanya, siasatan sedang dijalankan dengan bantuan rakan sejawatannya dari Thailand.